Masih membahas soal penarikan pesawat maskapai Susi Air dari hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara. Kita tanyakan langsung kepada Sekda Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus. Pak Ernest, jadi kalau versi dari pemerintah kabupaten, bagaimana proses penarikan pesawat milik Susi Air? Ya, baik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami jelaskan di sini, Mbak. Mungkin kami harus sedikit klarifikasi terhadap ada kata-kata pengusiran, kemudian rusuh. Nah, kami harus menyampaikan historis kenapa itu harus dikeluarkan dari hangar pesawat. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa perjanjian sewa antara pemerintah daerah dengan pihak Susi Air itu hanya berlaku setiap tahun. Berarti mulai per Januari sampai dengan per Desember 31. Dan di ketentuannya bahwa apabila pihak kedua ingin melanjutkan penyewaan tahun berikutnya harus mengajukan 30 hari sebelum berakhirnya masa kontrak atau sewa menyewa. Dan apabila pemerintah daerah mengakhiri juga masa kontrak harus menyampaikan 14 hari sebelum berakhirnya masa sewa menyewa. Nah, perlu kami sampaikan memang di tanggal 15 November tahun 2021 pihak Susi Air ada melakukan pengajuan untuk perpanjangan untuk sewa kontrak yang selama ini hampir 10 tahun menyewa untuk hanggar pesawat pemerintah milik pemerintah daerah. Nah, berdasarkan surat tadi kami melakukan evaluasi terhadap bagaimana selama hanggar ini digunakan oleh pihak Susi Air. Dan evaluasi itu dilakukan oleh tim. Dan kami temukan bahwa ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kontrak kita. Ya, kontrak kita atau sewa menyewa antara pemerintah daerah dengan pihak Susi Air. Itu sudah dikomunikasikan ke pihak Susi Air, Pak? Oh, enggak, sebentar dulu. Kemudian di pihak di klausul pada pasal 9 di ayat 1 perlu kami sampaikan bahwa perjanjian ini berakhir bisa tiga hal. Yang pertama di akhir tahun, berakhirnya tahun kontrak. Yang kedua apabila terjadi pada sesuai dengan pasal 7. Yang ketiga adalah apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Okay. Ya. Nah yang kewajiban ini yang jadi alasannya nah, yang apa Pak? Hanya pasal 1 saja di ayat 1. Karena berakhirnya dengan tahun kontrak tadi yaitu 31 Desember. Nah, jadi kami berkewajiban juga memberitahukan kepada pihak Susi tertanggal 9 Desember melalui surat bupati yang menyampaikan kepada pihak Susi bahwa pemerintah daerah sudah tidak lagi memperpanjang kontrak untuk tahun 2022. Begitu. Nah, kalau ini sudah dikomunikasikan atau belum alasannya ini, alasan tidak diperpanjangnya dan apakah betul ada kepentingan politis di balik ini atau semata-mata bisnis ada? Apa alasan tidak, utamanya? Tidak ada sama sekali, jadi murni ini terhadap hal-hal yang sehubungan dengan perjanjian kerjasama, ya, perjanjian kerjasama. Jadi tidak ada hubungan dengan yang disampaikan politis atau apapun, murni karena di tim kita terdiri baik itu dari inspektorat, kemudian dari dinas perhubungan itu sendiri, kemudian bagian hukum, kemudian termasuk yang menangani pendapatan daerah. Begitu. Nah, kalau dari pihak Susi Air tadi, pihak pengacara mengatakan bahwa pihak Susi Air sudah memberikan surat untuk memberikan waktu 3 bulan keluar dari hanggar. Nah, ini tidak dapat respons dari pemerintah kabupaten, sebenarnya sudah dapat respons atau belum? Iya, jadi begini, mungkin perlu kami sampaikan. Ya, begitu surat pemberitahuan, kalau kita melihat ke klausul pada klausul perjanjian di pasal 3, di pasal 3 itu di ayat 4 itu dijelaskan sudah jelas. Apabila perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak kepada maka pihak kedua meninggalkan area hanggar pesawat RA Besing Malinau atau menyerahkan kembali kepada pihak pertama dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, jelas sudah pemerintah daerah menyampaikan surat melalui surat bupati tertanggal 9 Desember bahwa tidak diperpanjang. Nah, harusnya kalau mungkin pihak Susi membaca klausul ini, otomatis. Okay. Nah, terakhir Pak. Jadi kan kalau maskapai baru nanti apakah betul tidak melayani penerbangan perintis dan bagaimana nasib penerbangan perintis berikutnya di Kaltara? Singkat saja. Minta maaf, kita nggak bicara tentang dia melayani penerbangan kemanapun. Ya,
itu murni hanggar pesawat, di mana hanggar itu tempat maintenance, kemudian tempat penyimpanan mungkin pesawat atau apapun. Okay. Jadi ini tidak mengganggu operasional. Okay. Jadi kami perlu luruskan sedikit terhadap mungkin kekuasaan dengan kekerasan tidak ada. Oke, baik. Semoga ini bisa selesai dengan baik juga di publik. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Pak Sekda telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Ya.